Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kogito ergosum aku berfikir, maka aku ada. Selamat datang di channel dosen senior. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, okay. topik hari ini kita bahas tentang clean uh, development mechanism. Begitu ya, clean itu artinya bersih, develop itu. Apa ya, pengembangan ya, kemudian mekanisme itu mekanisme begitu ya, secara harafiah seperti itu ya artinya. Oke, kuliah ini berlangsung kurang lebih 20 sampai 30 menit, harap diperhatikan. Mari kita mulai. Oke, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang CDM itu sendiri ya. Jadi itu kalau disingkat Clean Development Mechanism itu adalah CDM. Itu yang kita bahas ada konsep dan bagaimana penyelenggaraannya ya. Kemudian yang kedua tentang GRK atau biasa kita sebut dengan gas rumah kaca. Jenis zatnya, kemudian proses terjadinya bagaimana sih rumah kaca itu terjadi ah, ya, uh, efek rumah kaca ya. Itu kan ada tuh grup musiknya efek rumah kaca tuh. Oh, saya cukup suka itu lagu-lagunya, indie tuh ya. Kemudian sumbernya dari mana ya? Kemudian kita bahas tentang protokol Kyoto. Ya, protokol Kyoto itu ada negara aneks 1, negara aneks 2, dan negara berkembang. Dan kemudian ada protokol Montreal, begitu ya. Nanti kita bahas itu. Dan yang keempat tentang emission trading, ya, emission trading tentang shares dan ERU, ya. Oke, mari kita mulai. Oke, okay, Clean Development Mechanism. Ya. Jadi kita singkat dengan CDM ya, supaya mudah mengingatnya ya CDM gitu ya. Adalah kebijakan tentang offset ya karbon yang dijalankan PBB yang memungkinkan untuk mengurangi emisi dari GRA, GRK yaitu gas rumah kaca. Jadi kenapa ya kita harus mengurangi efek gas rumah kaca? Nah, gitu ya. Nanti kita bahas itu ya, kenapa harus dikurangi. Kemudian, dengan cara mendanai proyek di negara lain dan mengklaim emisi yang disimpan sebagai bagian dari upaya memenuhi target emisi internasional. Jadi pada dasarnya negara-negara itu harus bisa mengurangi emisi karbonnya dan ketika dia mengurangi emisi itu, ya misalnya dia punya hak untuk menggunakan Emisi sekian ton, tetapi dia tidak pakai. Maka kelebihannya itu, yang enggak dia pakai, itu bisa dia jual sebagai pendapatan. Nah, seperti itu ya, pengurangan itu sangat penting ya, karena itu ditargetkan uh, secara internasional ya, untuk pengurangan karbon ini. Ya, kita kan lagi bahas green business ya, jadi pengurangan itu sangat penting, dan itu ada target-target internasionalnya, beberapa jenis zat begitu ya. Oke, okay. gas rumah kaca itu apa aja? Itu ada karbon dioksida ya, CO2, uap air, itu H2O, ozon O3 ya, metana, ada CFC, ada HFC, dan nitrous oxide gitu ya. Ya, kimia semua nih ya, bahan kimia gitu ya. Yang kita kenal deket tuh karbon dioksida ya, kita bernapas aja, kita keluarkan karbon dioksida, kendaraan berjalan aja itu keluar karbon dioksida. Ya, uap air yang paling banyak saya rasa ya, ya karena di mana mana terjadi uh, apa namanya penguapan ya penguapan. Oke, okay. Indonesia telah menyatakan komitmennya pada COP atau Conference of Parties 15 tahun. Ya. Kemudian uh, tahun 2009 ya uh, COP 15 tahun 2009. Untuk mengurangi GRK sebesar 26 dengan usahanya sendiri. Dan kalau dia dapat bantuan dari negara lain, gitu ya, dia akan bisa kurangi sampai 41 persen pada tahun 2020. Jadi, dia kasih target itu ya, kalau dengan kemampuan Indonesia sekarang dia bisa buat 26 persen. Tapi kalau dikasih bantuan dari internasional, dia bisa kurangi sampai 41 persen. Artinya apa? Green business itu hari ini begitu ya, sudah diberlakukan termasuk di negara kita yang kita cintai ini. Nah, seperti itu ya, sudah dilakukan, tuh, 41 persen, artinya kita sudah sadar tentang apa yang terjadi uh, untuk masa depan ya, kerusakan-kerusakan lingkungan. Oke, kita bahas berikutnya. Masih tentang CDM ya, di dalam CDM begitu ya. Memungkinkan negara-negara aneks satu ya, berkomitmen mengurangi emisi di bawah Protokol Kyoto dengan membeli Certs atau Certified Emission Reduction, ya atau pengurangan emisi dari proyek pengurangan emisi CDM di negara-negara berkembang. CDM diawasi oleh Dewan Eksekutif CDM di bawah bimbingan Konferensi Para Pihak (COP) dan MOP yang kita bahas ini ya dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau kita sebut UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change ya. Itu ada 165 negara ya. Kemudian kalau saya tidak salah itu aktifnya mulai tahun 94 ya, tahun 94 ya. Sudah mulai aktif. Oke, letaknya di Brazil sama New York ya lokasi kantornya ya. Oke. Okay. Negara Anek Satu itu negara-negara penyumbang emisi GRK gas rumah kaca sejak Revolusi Industri. Jadi kalau teman-teman ingat Revolusi Industri yang ada di Inggris ya, itu adalah negara-negara Anek Satu ya. Mulai dari situ negara-negara Anek Satu itu ya, karena kan negara, Revolusi Industri itu awal kebangkitan dari ekonomi seperti itu ya. Jadi penggunaan mesin-mesin itu sangat luar biasa. Ya bahkan terjadi uh, banyak pembakaran ya kayu, batu bara, penggalian perut bumi sangat luar biasa ya. Wajar sih gas rumah kaca meningkat di situ ya. Oke. Okay. Kemudian ada kita bicara protokol Kyoto di sini ya. Protokol Kyoto bicara tentang perjanjian mekanisme penurunan emisi GRK yang dilaksanakan negara-negara maju. Ya, jadi sepakat deh kita kurangi GRK gitu ya oleh negara-negara maju. Oke, chaps itu adalah sertifikat yang dikeluarkan untuk proyek-proyek yang sukses yang dapat diperdagangkan dalam skema perdagangan emisi. Jadi... Chairs itu diperdagangkan, kita bilang aja kayak kayaknya mata uang gitu ya, e, kayak suratnya surat deh, surat berharga ya, yang diperdagangkan. Nanti kita akan bahas di emission trading ya emission trading, oke. Okay. Gas rumah kaca, Wah, kita sering dengar ini gas rumah kaca tapi ya kadang-kadang orang belum paham ini apa sih gas rumah kaca, apakah kita nggak boleh bangun rumah kaca kan seperti itu ya? Uh, apakah rumah kaca memberikan efek terhadap uh, apa ya lingkungan kira-kira nah, seperti itu? Oke apa itu gas rumah kaca? Mari kita bahas. Oke gas rumah kaca ini bicara tentang gas yang ada di atmosfer ada secara alami dan juga kadang-kadang ditambah oleh aktivitas makhluk hidup. Jadi pada dasarnya muncul sendiri ya. Uh, secara alami, tetapi bisa, bisa juga ya, bertambah akibat makhluk-makhluk uh, hidup yang ada di dunia ini. Paling banyak adalah uap air, ya. wajar ya, penguapan saya bilang tadi. Dan kedua berasal dari karbon dioksida. Karbon dioksida secara alami dihasilkan dari pembakaran, proses pernapasan, uh, bernapas aja itu keluar karbon dioksida gitu ya. Jadi bayangin itu kalau kita berhenti bernapas 5 menit, wah kita sudah menjaga lingkungan gitu ya. Apalagi kita berhenti bernapas 30 menit, 1 jam, wah itu luar biasa. Karena manusia di dunia ini kurang lebih 7 miliar ya, saya rasa ya sebanyak itu begitu. Jadi kalau kita berhenti bernapas, pasti CO2 itu turun. Siapa tahu itu jadi strategi ya, <guluh> pembunuhan massal nanti jadinya. Oke. Okay. Oke, okay, itu that's jokes ya. Kemudian proses pernapasan manusia dan hewan ya. Jadi hewan juga bukan hanya manusia. Letusan gunung berapi ya karena kita memang e, punya banyak jalur gunung berapi ya. Kemudian karbon dioksida dalam jumlah wajar itu dapat diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan serap karbon dioksida, lalu dia keluarkan lagi dengan oksigen tapi dalam jumlah yang wajar. Makanya tumbuhan kalau kita tanam dengan banyak di rumah maka di situ kita menyumbang oksigen yang cukup banyak begitu ya bagi bumi ini. Ya. Tapi masalahnya apa? Zona hijau makin lama makin habis. Makanya karbon dioksida tidak bisa lagi diserap. Ya, bukan nggak bisa diserap, diserap tetapi tidak maksimal lagi karena tumbuhan juga sudah semakin sedikit. Ya. Kita pahami saja rumah saja gitu ya. Kadang-kadang kita sudah males ada zona hijau. Alasannya apa? Jorok, kotor, Bahkan terkadang beberapa rumah sudah dikeramik semua halamannya supaya tidak ada lagi yang ditanam di situ. Kalaupun ditanam itu pot. Ya berarti kan bunga-bunga kecil yang kemampuan menghasilkan oksigennya juga rendah. Jarang di kota yang mau tanam pohon-pohon besar lagi. Ya, seperti itu ya. Namun jumlahnya kian bertambah dan menimbulkan sinar matahari terperangkap di bawah atmosfer. Ya artinya karena CO2 semakin banyak, ya dan bisa membuat sinar matahari terperangkap di bawah atmosfer. Inilah yang dimaksud dengan gas rumah kaca. Kenapa dikatakan itu? Karena kerjanya sama kayak di rumah kaca. Makanya kalau kita masuk ke dalam rumah yang banyak kaca, memang pada dasar pencahayaannya bagus, ya. tetapi kita akan merasakan efek panas di dalam rumah kaca tersebut. Makanya kalau ada hot house, makanya kan rumah kaca itu hot house ya rumah panas jadi bumi itu seperti itu hot house jadi buminya menjadi panas gitu ya, karena terperangkap ya apa yang terjadi kalau bumi semakin panas maka yang paling logis bumi semakin panas kita bisa kena kanker kulit gitu ya. apalagi uh, apa namanya es itu bisa mencair tuh di kutub utara dan kutub selatan bayangi kalau itu mencair tenggelam lah kita semua karena itu udah gunung-gunung es gitu ya, tinggi tinggi sekali ya kemudian Oke, ini adalah strukturnya ya. Saya akan analogi begitu ya. Ini adalah matahari gitu ya. Panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Ya, kalau nggak ada matahari, bumi pun mati. Kan seperti itu ya. Jadi bintang mati. Rata-rata bintang itu kan semua mendapatkan sinar dari matahari untuk tetap hidup begitu ya. Oke, matahari masuk ke bumi gitu ya. Menghidupi kita, maka kita dapat oksigen gitu ya. Yang dulu bolos kelas biologi. Kacau ini ya, baik ya. Oke, kemudian menghidupi tanaman karena mat tanaman butuh ultraviolet ya untuk fotosintesis begitu ya. Oke, masuk ke dalam bumi begitu ya. Kita juga punya solar system untuk eh sorry, uh, solar panel begitu ya. Kemudian Sebagian kalau kita terima semua panas matahari itu kita bisa mati. Makanya nggak semuanya bisa masuk. Sebagian dipantulkan oleh atmosfer karena kita punya atmosfer. Apa itu atmosfer ya teman-teman pelajari lah. Begitu ya. Lapisan pelindung bumi ada stratosfer, ada troposfer itu ada banyak ya. Atmosfer jarak yang paling mungkin kita masih bisa bernafas yang masih ada oksigen. Ya di atas atmosfer oksigennya udah hampir nggak ada begitu ya. Oke. Artinya apa? Yang masuk itu hanya sebagian karena sebagian lagi dipantulkan. Yang sebagian masuk saja kita sudah kepanasan, bukan main. Ya, kita harus hidup kipas angin, pakai AC itu aja sudah panas, apalagi di musim-musim uh, musim panas ini kan kebetulan kita lagi musim hujan. Oke, okay. panas yang masuk tadi sebagian dipantulkan kembali ya oleh bumi. Jadi bumi pun mampu memantulkannya lagi gitu ya. Oke okay, di di apanya ya di gitu ya di ribon lempar lagi itu uh, keluar dari atmosfer jadi oke okay. tetapi masalahnya ada yang masih ada di dalam atmosfer nggak semuanya kan sebagian tadi ya panas matahari yang sebagian yang terperangkap itulah menjadi gas rumah kaca sehingga menahan panas dan tidak bisa keluar dari atmosfer Inilah yang mengakibatkan suhu bumi semakin meningkat. Apalagi, begitu ya, bukan hanya karena sinar matahari yang terperangkap, tetapi tambahan zat-zat yang ada di dalam bumi itu juga memberikan efek menambah panasnya eh, gas rumah kaca tersebut. Jadi selain eh, sinar UV itu, kita juga mengeluarkan gas, ya, ya tadi kayak eh, karbon dioksida seperti itu ya. Jadi menambah zat-zat yang terperangkap di dalam atmosfer ini. Karena banyak zat-zat yang terperangkap yang nggak bisa keluar, inilah yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Artinya apa? Untuk menyelesaikan efek gas rumah kaca ini, ya, uh, hot house ini, ya, makanya kita harus mengurangi, ya, semua emisi pembuat uh, gas rumah kaca, seperti itu, ya. Oke. Okay. Apa itu ya gas rumah kaca? Oke. Okay. Yang pertama itu ada H2O ya. H2O itu air ya, uap air ya. Sumbernya dari penguapan ya. Kalau dia terlalu banyak ya, terlalu banyak penguapan gitu ya. Maka akan kemungkinan kita cukup banyak hujan gitu ya. Apakah bagus terlalu banyak hujan? Enggak juga gitu ya Terlalu banyak di daerah hujan kita bisa e, kebanjiran nah, Seperti itu ya Karena rata-rata gas itu ke atas, ke langit ya e, Berlindung di atmosfer gitu ya Bersatu di dalam awan-awan begitu ya Bersatu sama titik-titik air yang diuapkan Dan turun lagi ke bumi kan seperti itu Makanya hujan itu airnya nggak bagus-bagus amat begitu ya Jadi jangan masa air hujan gitu ya Baik Berikutnya ada CO2, ya. Yeah. Eh, sorry. Hujan yang bagus itu ketika diserap sama tanah, disaring sama tanah, baru jadi air yang bagus. Tapi kalau kita terima langsung, itu banyak racunnya. Makanya kalau kita kehujanan tuh kita bisa sakit, karena bukan air benar di dalam uh, air real air ya, begitu ya, di dalam uh, hujan itu. Kemudian karbon dioksida sumbernya dari pabrik kemudian ada dari kendaraan dan dari batu bara ya pembakaran fosil ya pembakaran fosil jadi kita energi batu bara kita ya pembakaran batu bara kita masih banyak ya untuk listrik pabrik gitu ya bahkan genset aja kita masih begitu ya masih begitu kita pakai bahan bakar fosil tuh ya dari minyak gitu ya dan lain sebagainya kendaraan ya nggak mungkin ya ini juga salah satu penyebab terbesar ya, apalagi tingkat kepadatan kendaraan roda 2, roda 4. Makanya semakin banyak rodanya semakin bagus, karena dia bisa menampung umat gitu ya. Metana, ya, CH4, sumbernya dari faces, decomposer, decomposer itu pembusukan. Jadi semua yang busuk-busuk itu kompos daun-daun kering, itu bisa menghasilkan metana, ya. Apa ya, kalau kita bilang, selain itu apa ya, uh, peternakan ya. Peternakan itu salah satu penghasil metana. Kita termasuk penghasil metana terbesar karena kita punya peternakan yang banyak. Selain peternakan mengeluarkan feces begitu ya. Hewan ternak yang mati jadi dekomposer, jadi uh, keluarkan metana, kemudian kentut. Ha, itu dia, kentut ya. Kentut, uh, kentutnya hewan dan manusia itu juga bisa penghasil metana. Makanya orang tuh kan langsung keracunan kalau ada yang kentut. Hmm, siapa yang kentut gitu ya. Jadi seperti keracunan dia gitu ya. Oke, okay. that's metana. Jadi kalau kita hirup kentut terlalu banyak kita bisa mati gitu ya. Kemudian gas alam dan batu bara ya itu penghasil metana. Salah satu yang sangat beracun begitu ya. Makanya kalau kita ada versus eh uh, dekat sama kita tuh kucing ya kucing gitu ya kita misalnya kita tutup vasesnya begitu dalam kita masukin dalam plastik berapa hari gitu ya baru kita buka plastiknya, ya coba nyalakan korek api langsung terbakar itu ya karena isinya gas semua ya bahkan bisa meletus itu plastiknya lalu ozon ya sumbernya juga dari pabrik sama kendaraan begitu ya ozon ini gitu ya dia pada dasarnya kalau makin banyak ya dia makin bagus. Makanya bahasanya itu penipisan ozon gitu ya. Ozonnya yang kena tipis begitu ya. Jadi ketika ozon ini kan pelindung di atmosfer begitu ya. Ketika dia semakin tipis, yang membuat dia tipis apa? Pabrik sama kendaraan. Dialah salah satu yang membuat uh, pencairan es di kutub utara dan kutub selatan ya, kekeringan massal di ozon salah satu penyebabnya. Kenapa H2O Gak mampu menyirami mereka atau mendinginkan mereka begitu ya. Kemudian ada nitrogen dioksida, sumbernya pabrik, pupuk ya, pupuk ya, ini pupuk ya. E, karena pupuk itu kimia. Kemudian juga dia dari dekomposer gitu ya, pembusukan begitu ya. Nitros, nah, nitros ini bahan bakar roket. Ya. Jadi kalau pesawat kita terbang itu kita salah satunya penghasil nitros itu ya roket kemudian kalau teman-teman lihat balapan balapan Formula One begitu eh, ya, kecepatannya pakai nitrous begitu ya. kemudian kalau nonton film Fast and Furious itu itu nitrous gitu ya lebih mengerikan dibanding uh, minyak ya dari pertalat atau pertama hulu bakarnya itu luar biasa kena terbakar ya. kemudian klorofluorokarbon nah, ini yang paling nggak bisa kita hindari hari ini freon Ya. Freon itu kita nggak lepas hari ini dari AC semua alat pendingin yang pakai freon AC kulkas kipas angin yang ada freon begitu ya hampir semua gedung itu punya AC jadi nggak mungkin gitu kalau nggak kita kepanasan gitu jadi freon ini penghasil uh, gas rumah kaca makanya kalau hari ini kita ditanya gitu kan pak jadi bagaimana pak saya udah ketergantungan sama AC, ya minimalisir penggunaannya begitu ya, minimalis penggunaan, misalnya penggunaannya waktu malam aja ya, kalau siang nggak usah pakai AC lah. Makanya kalau mau bangun rumah itu yang banyak bukaan jendela supaya atau buka ya bukaan jendela ya, bukaan pintu lebar begitu ya, supaya bisa menerima angin begitu ya, supaya tidak usah pakai kipas angin dan AC ya, kita minimal menghemat lah eh, penggunaan freon ini. Tapi kalau kulkas kan kita nggak mungkin. Hidup mati, hidup mati kan gitu. Kalau kulkas ya itu agak mustahil karena nanti bakal rusak makanan-makanan di dalamnya. Ya, tapi kan kalau AC masih bisa. Ya malam saja lah hidupnya begitu ya. Yaitu salah satu cara kita melindungi bumi. Begitu ya. Oke. Okay. Negara aneks. Oke. Okay. Ini biar teman-teman pahami ya. Negara aneks satu itu... Bi tentang negara-negara penyumbang emisi GRK sejak revolusi industri. Ini aneks satu ya. Sisanya adalah non aneks gitu ya. Yang kontribusinya terhadap GRK jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Biasanya ketika dia menggunakan GRK, emisi GRK-nya yang banyak, berarti kan terjadi industri luar biasa di situ. Ya, makanya ekonominya pasti bagus. Tetapi ketika dia tidak ada industri, ya otomatis begitu ya. Uh, tidak terlalu pesat perkembangannya begitu. Tapi kalau dia di bidang jasa lain cerita gitu ya bisa lebih hebat juga gitu ya Singapura contohnya gitu ya. Oke, okay. kemudian di sini ada apa ya OECD gitu ya. OECD ini adalah Organization of for Economic Cooperation and Development. Ini organisasi kerjasama pembangunan ekonomi ini negara-negaranya ya yang kota ini ya. Oke, okay, termasuk Annex 2, ya. kemudian ada AIDS sebagian, ada European Union, begitu ya. Kemudian ada AIDS, ya. AITS, gitu ya. Economic in Transition, begitu ya. Ini, apa ya, kerjasama dalam teknologi, ya. Kerjasama dalam teknologi, ya. Ini ada Bulgaria, Hungaria, Latvia, bla bla bla, gitu ya. Kemudian ada EU, ya. Uni Eropa ya, di mana ini adalah struktur ekonomi politiknya gitu ya Yang mereka membuat kebijakan mereka sendiri begitu ya Dan kayak hubungan multilateral ya, karena nggak banyak-banyak amat begitu ya Oke, okay, dan membuat undang-undang Baik, kita lihat ya negara-negara aneks ini ya Banyak juga gitu ya, kita kita di sini nggak masuk ya <guruh> Karena kita tidak ikut pada masa itu Kita aja belum merdeka gitu ya Oke okay. Kita lihat ya, Australia, Kanada, Thailand, Iceland, Jepang, New Zealand, Norway, Switzerland Padahal New Zealand ini termasuk negara yang, apa ya, maksud saya, dia termasuk anek satu ya, penjajahan Inggris Tapi kalau saya lihat New Zealand ini, kalau saya ditanya, saya pengen sekali tinggal di sini Alamnya masih sangat bagus, peternakan andalannya Tapi memang peternakannya yang menyumbang kerusakan ozon gitu ya oke Switzerland, USA, kemudian Austria, Belgia, Denmark, Finland, France, Germany, uh, Yunani, Ireland, uh, Italia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, ah, udah United Kingdom main ah, lagi begitu ya, UK dan lain sebagainya. Oke, okay. ini adalah negara aneks satu. Jadi aneks satu ini kecuali Korea, Meksiko, sama Macedonia, Siprus, Malta. Ya di dalamnya ada OECD, ya ini OECD. Oke, okay. kemudian ada aneks dua, ini aneks dua. Ada Eropa Union, ya ini masuk, ya. Kemudian, oke okay, dan lain sebagainya. Oke, okay. ya itulah negara-negara yang memberikan kontribusi besar begitu ya terhadap uh, emisi gas rumah kaca. Oke, okay. oke. Okay. Ya ini salah satu dokumentasi pemanfaatan energi panas bumi ya di Jawa Barat nih saya kalau tidak salah ya. Ini aja dia yang buang asap ini ke atas. Ini campurannya apa aja? Ada karbon dioksida, mungkin di sini juga ada metana, begitu ya. Ada ada banyak begitu ya. Ini salah satu. Masalahnya apa? Bagaimana kita bisa mengurangi pembuangan ini gitu ya. Ini kan asapnya pekat. Orang yang tinggal di sini bisa sakit begitu ya, gangguan pernapasan begitu ya. Jadi bukan hanya Covid yang berbahaya, ini juga berbahaya begitu. Oke, okay, Protokol Kyoto ya. Oke, okay, ini teman-teman kita bicara Protokol Kyoto. Ya, Protokol Kyoto ini merupakan persetujuan dalam persidangan PBB ya dengan bicara tentang iklim dan pemanasan global. Beberapa negara berkomitmen ya mengurangi gas karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya tadi. Untuk meredam dan mengurangi gejala pemanasan global. Mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Partisipasinya 172 negara. Oke, gas rumah kaca yang diatur, lihat ya. CO2, CH4, metana ya. CFC, wah, apa? California fried chicken. <laughs> freon ya, ini freon tadi ya. PVC, SF6 jendela kaca industri listrik, NOx emisi kendaraan. Jadi ada 6 ini yang diatur di Protokol Kyoto. Targetnya jangka panjang, kapan itu? Sampai 2050. Tugasnya apa? Menurunkan kenaikan suhu global, ya. Oke, berapa yang dia turunkan begitu ya? dia turunkan kalau bisa sampai 28 derajat Celcius begitu ya karena kita suhu di Medan aja itu sampai 36 tapi memang selalu ada efek ya ketika suhu bumi semakin dingin ya tanaman-tanaman tropis ya sulit berkembang begitu tapi tidak ada masalah kalau kita punya hot house begitu ya Oke ini Amerika Serikat mencoba mengurangi 7% dari GRK Uni Eropa kurangnya 8 Rusia wah ini zero gitu ya, luar biasa gitu ya, ini dalam juta ya, dalam juta CO2 ya, kemudian ini Jepang 6 persen, kurang 6 persen, Australia malah bertambah begitu ya, oke ini dia ya, sumbernya dari UNFCCC ya, United Nations Framework Convention on Climate Change gitu ya, Dewan PBB yang mengatur ini ya, oke. Protokol Kyoto lagi kita bahas ya. Protokol Kyoto dimulai dari tahun 97 sampai 2020 adalah implementasi di bawah UNFCC. Oke. Okay. Kemudian, oke. Okay. Ya, 23 April kita ikut ya. 23 April 2016 ya. E, Menteri LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ikut dalam perjanjian Paris, ya, bukan Protokol Kyoto, tapi perjanjian Paris. Kenapa ya? Oke, okay. tentang perubahan iklim dan upacara tingkat tinggi penandatangan perjanjian Paris di PBB New York Amerika Serikat. Kenapa? Karena Protokol Kyoto digantikan pada, dengan perjanjian Paris tahun 2016 begitu ya. Pada 2020 sudah ada 197 partai atau negara yang menandatangani. Badan pembuatan keputusan tertingginya itu COP yang kita bahas tadi yang di awal Conference of the Parties. Bertemu setiap tahun untuk menilai kemajuan dalam menangani perubahan iklim. Jadi dia ganti nama ya, jadi Perjanjian Paris. Oke, apa isi Perjanjian Paris begitu ya. Jadi Kyoto sampai tahun 2020 tapi 2016 sudah ada perjanjian Paris gitu ya. Pertama, Negara Aneks 1 membatasi emisi GRK dan melaporkan strategi yang dia gunakan. Ya, jadi apa yang mereka buat itu harus dilaporkan ke Dewan PBB. Supaya apa? Biar dicontoh negara-negara yang lain. Supaya untuk mengurangi GRK mereka. Kemudian negara Aneks 2 menyediakan sumber daya keuangan dan tambahan untuk memenuhi biaya yang dikeluarkan oleh negara berkembang yang tidak dikendalikan oleh protokol Montreal. Wah ada lagi nih protokol baru lagi selain protokol Kyoto. Begitu ya. Jadi dia kasih bantuan ke negara-negara berkembang untuk memenuhi gas rumah kaca atau mengurangi gas rumah kaca. Negara berkembang menyerahkan persediaan chairs mereka ke sekretariat UNFC karena tidak mematuhi komitmen. Begitu ya. Jadi eh, uh, negara berkembang itu memang sulit sekali dikendalikan karena mereka hidupnya dari industri. Ya, Kalau mereka nggak bergerak dari industri kan mereka jarang yang jasa ya. Betul-betul pure industri bahkan eh uh, terkadang masih mengambil dari alam pembakaran itu wajar di negara berkembang gitu ya Jadi kadang -kadang mereka mereka nggak komitmen makanya muncullah perjanjian Paris begitu ya Oke okay. protokol Montreal itu hampir sama ya sama kita bilang uh, perjanjian Paris begitu ya tapi dia bicara tentang kebijakan yang melindungi lapisan ozon gitu ya dan bicara tentang zat-zat yang yang mengakibatkan ozon itu rusak. Jadi dia fokusnya sama ozon ya. Dia fokusnya sa uh, pada ozon gitu ya. Oke okay. dia ke dia duluan dibanding uh, protokol Kyoto karena protokol Montreal ini awalnya itu tahun 1987 dia sudah dibuat sampai tahun 19 uh, apa ya, sampai 1989 lah kalau saya tidak salah 1989 itu di 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 London, di Copenhagen, di Vienna, di Montreal tersendiri kan ada namanya Montreal ya dan di Beijing ya. Dikarenakan tingkat penerapan dan implementasinya yang lapang gitu ya. Kemudian dianggap sukses ya. Dianggap sukses itu di zamannya si Kofi Annan begitu ya. Dianggap sukses tetapi gitu ya masih banyak juga kalau negara-negara berkembang itu ya belum belum mengikuti itu begitu. Kalau negara-negara maju sudah mengikuti itu. Tapi ini khususnya di ozon ya. Khususnya di ozon begitu. Dia tidak melihat GRK, dia khusus di ozon ya, Protokol Montreal. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian kebijakan ini difokuskan pada beberapa kumpulan senyawa hidrokarbon halogen, pokoknya semua yang tentang ozon lah ya. Oke. Okay. Bromin, fluorin dan lain sebagainya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi ada Kyoto Protocol, ada Montreal Protocol. Jadi awalnya kalau kita bahas tuh ada Protokol Montreal, baru ada Protokol Kyoto, baru ada Perjanjian Paris. Nah, seperti itu ya. Jadi itu urutan urutannya seperti itu. Negara yang ikut, negara aneks 1, aneks 2, dan negara berkembang. Nah, begitu. Mereka para pelakunya. Kita kawan bergabung tahun 2016 23 April. Oke. Okay. Emission trading. Wah. <laughs> apa ya? Kita berdagang emisi. Waduh. Karbon kita e dagangi gitu ya. Chance adalah jenis unit emisi atau kredit karbon yang dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif CDM untuk mengurangi emisi yang dicapai dan diverifikasi oleh DOE, badan operasi yang ditunjuk di bawah Protokol Kyoto. Cez diperdagangkan di pasar karbon. Wah, ini biar teman-teman paham nih. Masa karbon diperjualbelikan, Pak? Apanya yang diperjualbelikan? Ah, gitu ya. Dalam pasar karbon yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atau hak menggunakan emisi gas setara dengan ton. Dia uh, pakai ton ya, pakai ton. Hak di sini dapat berupa hak untuk melepas gas rumah kaca. Jadi kalau kita punya chairs, kita punya hak untuk mengeluarkan karbon. Jadi itu kalau kita nggak punya chat, kita nggak boleh buang karbon ke udara. Kira-kira nah, seperti itu. Jadi haknya yang diperjualbelikan sertifikat, ya, begitu, ya. Oke. Okay. Sedangkan jenis gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan dalam pasaran karbon itu ada enam jenis, ya, yang ada di dalam protokol Kyoto, gitu, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Di Perpres nomor 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim Perdagangan Karbon didefinisikan sebagai kegiatan jual beli. Sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim artinya bisa diperjualbelikan. Jadi dari perusahaan ini punya sekian chairs yang ini butuh chairs karena dia nggak bisa buang karbon ke udara ya keluar. Kalau dia nggak punya charge ya dia bisa beli begitu. Ya. Kalau ini jual, kalian sebelah sini jual begitu ya. Oke. Okay. Oke okay, apa apa aja yang uh, diperdagangkan itu ada karbon uh, certs-nya CO2 charge-nya metana, charge di nitrat dioksida, ada eh uh, charge-nya perfluorocarbon, ada hidrofluorocarbon, ada sulfur hexafluorida ya. Dan itu ada juga pe potensi pemanasannya dalam satuan GWP. Jadi karbon dioksida tuh satu GWP gitu ya. Kita bilang ya itu adalah ambang batas ya global warming eh uh, potensial begitu ya itu ada ambang batasnya metana 21 nitrat eh uh, 310 PFCs 6500 sampai 9200 eh uh, kemudian HFCS 140 sampai 11700 sulfur 23 sampai 900 begitu ya oke okay. baik ini adalah salah satu eh uh, sistem ya misalnya ya ini adalah emisi yang ditargetkan. Ya. Ditargetkan. Jadi kita misalnya saya punya perusahaan, saya akan buang nanti dalam rencana saya akan mengeluarkan 100 juta ton karbon. Wah, ini dia. Ternyata ketika saya sudah menyelesaikan proyek, saya cuma keluar 50 juta ton. Artinya kan saya punya Hak 50 juta ton lagi itu yang disebut dengan kredit karbon. Bisa saya pakai kapan? Bisa saya pakai untuk proyek berikutnya atau industri berikutnya. Atau saya jual sama orang yang butuh. Itulah shares di situ fungsinya ya. Jadi kredit karbon. Oke. Okay. Kita ceritakan trading yang di sini. Saya pabrik A. Ah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini tingkat emisi yang tadi diperbolehkan. Segini. Eh, saya boleh keluarkan 100 juta peraturannya begitu ya. Tetapi saya cuma bisa cuma mengeluarkan 80 juta ton CO2. Artinya saya punya 20 juta ton lagi hak saya. Saya boleh uh, keluarkan lagi, tapi saya nggak keluarkan. Artinya saya punya charge 20 juta unit itu, gitu ya. Lalu boleh saya simpan atau boleh saya jual. Nah, misalnya pabrik B lewat dia dari ambang batas. Dia butuh 20 juta, maka saya jual sama dia uh, 20 juta ini, ya, saya jual ke sini, maka dia boleh melewati ambang batas karena dia pakai chat saya, ya, artinya dia ini defisit kuota, makanya dia harus beli, begitu ya. Jadi, Pak, bagaimana kalau memang uh, kita semuanya defisit kuota di Indonesia, ya, kita beli dari negara luar, begitu ya, dari industri di luar. Lalu bagaimana kalau seandainya di negara luar eh, charge itu habis? Ya nggak boleh. Udah berhenti karena itu standarnya. Jadi kita cuma dijatah setiap negara itu sekian 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 nggak boleh lebih dari segitu. Ya, itulah yang diperdagangkan. Makanya setiap industri itu berusaha untuk mengurangi jumlah emisi GRK-nya supaya dia bisa berproduksi tetapi tetap menjaga alam ini. gitu Itu sih tujuannya bagus begitu ya. Jadi nggak kalau kalau dia punya uang dia bisa beli nggak selamanya boleh. Kalau nanti tidak ada lagi yang jual, artinya kan yang jual itu orang yang surplus. Kalau orang nggak perusahaan tidak surplus, dia tidak boleh jual. Nah itu intinya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Protokol Kyoto memungkinkan negara yang memiliki unit emisi cadangan diizinkan. Nah, ini dia diizinkan. Kalau tadi dia punya kredit juga kredit itu yang dijual ya. Untuk menjual kelebihan kapasitas ke negara yang melebihi target, begitu ya. Sehingga terciptalah komunitas baru berupa pengurangan atau penghilangan emisi. Jadi kalau kita sudah mulai mengurangi, 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 akhirnya hilang. Karena biasanya paling banyak beli kan negara berkembang kan begitu ya. Karena negara berkembang sulit kan begitu ya karena dia pasti keluarkan industri yang luar biasa karena karbon dioksida ya atau adalah GRK utama ya orang hanya berbicara tentang perdagangan karbon ya karbon sekarang dilacak dan diperdagangkan seperti komoditas lainnya sebagai karbon market ya kita biasa dengan pasar saham pasar obligasi suku retail emas perak tapi sekarang hari ini gitu minyak karbon pun itu diperdagangkan bukan karbonnya tapi haknya untuk melepas karbon gitu ya. Oke, okay. unit yang diperdagangkan selain chairs tadi. Ya. Ini chairs saya juga ada buat ya di sini ya, chairs ya. Ada emission reduction unit atau ERU yang dihasilkan oleh joint implementation project. Jadi kalau uh, certified atau chair tadi itu dia bicara jenis zatnya. Jadi ada jenis metana, ada tadi ada flu apa ada, met, ada metana, kemudian ada karbon dioksida, itu jenis dia di chair, tetapi jumlah unitnya itu di eru. Misalnya, berdagang, saya boleh, saya punya hak berdagang, beras, gula, jagung, gitu ya, minyak, itu disebut dengan chair. Tetapi unit yang boleh saya perdagangkan itu disebut dengan eru. Jadi saya boleh berdagang 10 kg beras, 50 kg minyak, 20 kg jagung. Nah itu erunya, ya. Jadi pembatasannya, unit-unitnya, jumlah unit. Kalau itu satu lagi, kalau chart jenisnya, nah, gitu ya. Kemudian ada removal unit RMU atas uh, land use, uh, land use chain and forestry, lulu CF. Ini adalah kegiatan penghijauan. Ya, ini hampir sama begitu ya. Tetapi dia khusus sertifikat untuk e, kalau kita menebang hutan. Ya, jadi sama dia. Kalau kita menebang hutan arealnya itu kalau kita beli, jadi hak menebang begitu ya, hak menebang. Misalnya sertifikatnya itu hanya boleh menebang satu hektar. Ya kita beli haknya itu. Baru oke okay lah, tebang satu hektar. Tapi harus dibangun lagi satu hektar artinya dihijaukan kembali 100 hektar. Tapi kita punya hak, artinya ada suratnya. Kita boleh seperti ini. Dan itu juga diperjualbelikan ya, RMU begitu ya. Oke. Okay. Perdagangan karbon adalah aktivitas memperjualkan sertifikat karbonnya ya. Ya, sertifikat karbonnya. Untuk apa? Mengendalikan dan mengurangi emisi karbon ya. Itulah yang merupakan komoditasnya. Oke, okay, ya ini adalah trade yang hampir saja ya sama ya. Ini uh, over capacity, ini low begitu ya. Dia punya apa ya? Dia punya kredit, dia kasih ke sini, dia dapat uang. Ya, uangnya dikirim ke sini. ah seperti itu. Jadi pendapatan itu selain kita hemat energi, kita bisa dapat uang gitu. Kalau kita tidak Uh, banyak melepas uh, karbon ke udara seperti itu ya, demi menjaga kelangsungan bumi kan seperti itu ya. Jadi, makanya banyak negara itu berusaha supaya ramah lingkungan begitu ya. Jadi, selain kapitalis, gitu ya, selain kapitalis cari uang, tapi setiap negara juga harus berlomba-lomba beretika ya kaya tapi tanpa etika itu buat apa begitu ya. Jadi perusahaan itu juga harus punya etika. Ya salah satu etikanya adalah dengan mengurangi emisi GRK Oke. Okay. Oke, okay, this is our team ya. Pak Dedi sebagai ketua program studi, kemudian Pak Haikal Hasan sebagai kepala tim teaching dan saya adalah anggota tim teaching. Oke, sekian dan terima kasih telah mengikuti kuliah saya yang sampai 42 menit ini. Oke, kurs hari ini jumlahnya dijadikan alat penghitung kekayaan dan pengalihan. Wah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Kogito Ergosum. Aku berpikir, maka aku ada. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pagi semuanya.